juga Allah terima amalan kami. Bukan ucapan selamat hari raya, bukan juga ucapan kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Bukan ucapan minal aidin wal faizin, semoga kita semua termasuk orang yang kembali, semoga kita semua termasuk orang yang berjaya. Tidak, Nabi tidak gunakan istilah itu. Tapi yang Nabi gunakan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima semua amal saleh awak dan semua amal saleh kami. Apa rahasia di balik ucapan tersebut? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat yang dibaca oleh imam tadi sebagai ayat lazim adalah surah At-Taubah. Itu sebabnya beliau tidak awali dengan bismillahirrahmanirrahim walaupun dari awal surah. Berbeza dengan surah-surah yang lain, disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim pada awal surah. Tapi kecuali surat At-Taubah, sebab surat At-Taubah pada peringkat awalnya mengandungi pemungkiran janji orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sikap mungkir janji orang-orang kafir ini yang mengawali surat At-Taubah yang nama lainnya surat Bara'ah tak perlu diawali dengan kasih sayang Allah. Itu rahasianya surat At-Taubah yang nama lainnya surat Bara'ah tidak diawali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surat tersebut kita dengar tadi berkali-kali imam menyebut innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sayang pada orang-orang yang bertakwa. Diulang berkali-kali. Oleh sebab itu, karena Allah menyatakan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa, perlu tak kita berusaha agar jadi orang yang disayangi Allah? Perlu tak? Perlu. Allah suka pada orang yang bertakwa. Malah pada ayat yang terakhir tadi imam baca, Wallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Sesungguhnya Allah lah yang paling berhak untuk ditakuti sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Fallahu, maka Allah lah ahaqqu, lebih berhak an takhshawun, supaya kamu takuti. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Ini memberi makna kalau ada selain Allah yang kita geruni dan takuti, rosak iman kita. Takut ada macam-macam dalam ilmu akidah. Ada namanya takut adat. Takut adat tidak salah. Apa makna adat? Kebiasaan. Takut mendekati ular.
adatnya biasanya ular mematuk. Tak salah takut macam itu, sebab itu namanya takut apa tadi? Takut adat. Takut mendekati api, sebab adatnya biasanya api membakar. Takut memperbaiki elektrik yang rusak, sebab adatnya elektrik menyambar atau membahayakan. Takut yang tak boleh namanya takut khurafat. Takut khurafat, takut keluar. Tadi kebetulan 5:30 ndak ke masjid, tiba-tiba buka pintu ndak keluar lalu bersin. Dia takutlah nanti accident, sebab orang tua-tua kata bila bersin sebelum keluar rumah biasanya berbahaya. Lalu buka baju sampai sekarang tidur. Itu takut khurafat namanya. Takut terbagi dua, takut adat dan takut khurafat. Dapat giliran interview, giliran yang ke-13. Allah, ini langkah sial. Lalu balik, tak mau ikut. Lalu ibu tanya, mengapa kamu cepat balik? Nah, dapat giliran 13, mak, 13 itu kan angka sial, syirik. Itu namanya takut khurafat. Berbalik kepada ayat, Fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Allah lah yang paling berhak untuk kamu takuti sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, dalam dunia ini tidak ada yang boleh kita takut melebihi daripada takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, bila kita kaitkan berkali-kali, Allah ulangi, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat, betul tak dalam bahasa kita Melayu selalu kita katakan ittaqullah. Apa maknanya? Selalu disebut takutlah kepada Allah. Walaupun sebenarnya takwa bukan hanya membawa makna takut, tapi selalu bertakwalah kepada Allah. Kita orang-orang Melayu selalu artikan dengan takutlah kepada Allah. Tidak salah diartikan takutlah kepada Allah untuk makna ittaqullah. Sebab kesan daripada takut kepada Allah lah akhirnya, betul tak? Kita akhirnya akan buat apa yang Allah suruh dan kita akan jauhi apa yang Allah larang. Betul tak? Dan itulah dia sebenarnya definisi takwa. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Ali yang diguna pakai oleh semua ulama sampai hari ini, makna takwa yang padat, tepat, tolong ikuti, al-imtisalu bil-awamir wal-ijtinabu bin-nawahi. Takwa ialah kamu buat apa yang Allah suruh dan kamu jauhi apa yang Allah larang. Timbul pertanyaan, apa sebenarnya yang mendorong kamu buat suruhan Allah? Jawabnya, sebab saya takut Allah murka. Apa sebab kamu jauhi apa yang Allah larang? Apa sebab kamu buat apa yang Allah suruh? Apa sebab kamu jauhi apa yang Allah larang?
Jawabnya yang paling tepat, karena kita takut kepada Allah. Nah, takut pada Allah itulah makna takwa. Hadirin dan hadirat, hamba abdi, mereka senantiasa patuh kepada majikan. Mengapa hamba begitu patuh dengan majikan? Apa saja yang majikan suruh dia akan buat, apa saja yang majikan larang dia jauhi, ada kaitan tak? Karena rasa takutnya kepada majikan. Ada kaitan tak? Takut. Betul tak? Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Betul tak? Kita semua hamba Allah, walaupun bukan namanya Abdullah. Ya, Abdul Ghani. Semua kita hamba Allah. Hamba Allah mesti takut kepada Allah. Okey. Bapak-bapak dan ibu-ibu, topik kita pada pagi ini suka saya bawa falsafah Idul Fitri. Falsafah Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri? Apa makna Ramadhan yang telah berlalu? Apa makna Syawal yang kita saat ini berada padanya? Kalau tak salah hari yang ke-8. Betulkah? Jumat, hari raya. Hari ini 9. Jumat 1 Syawal kan? Bukan. Jumat ke Jumat 7. Hari ini Sabtu. Oh, Jumat 8. Betul. Jumat, Khamis 7. 8 sekali 9. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya ulang sekali lagi kata-kata para salafus saleh. Tolong ikuti. Khuliqan nasu lil abad walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Sesungguhnya manusia dicipta oleh Allah adalah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti berpindah dari satu negeri ke negeri berikutnya. Jangan kata kita hidup untuk sementara. Tidak. Salah pandangan itu. Setiap manusia mesti lalui 5 alam. Mereka pada hakikatnya tidak mati. Alam pertama namanya alam roh. Alam kedua namanya alam rahim. Alam ketiga di sini, saat ini. Keluar dari rahim ibu, masuklah alam ketiga namanya alam apa sekarang ini? Alam dunia. Kemudian kita akan pindah lagi apabila nyawa dicabut, alam apa namanya yang keempat? Alam barzakh. Nama lainnya alam kubur. Alam kubur akan berakhir dengan terjadinya kiamat. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, kita akan bangkit lagi dari kubur. Bermulalah alam yang kelima yang dipanggil alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Di alam akhirat tempat di sana dua saja. Kalau tak syurga, neraka. Selama-lamanya tidak ada ujung. Jadi bila berakhirnya hidup kita?
Jangan kata kita yang sudah umur 70, 75, 80, alah tak lama lagi lah hidup ni. Betul, dengan maksud hidup di alam yang ketiga. Betul tak? Setelah kita mati akan menyambung lagi ke alam berikutnya. Cuma yang kita perlu ingat, hidup yang hakiki, kalaulah mendapat kesenangan, itulah kesenangan yang sebenar. Kalaulah mendapat siksa, na'udzubillah, itulah siksa yang sebenar. Itu berlaku di alam yang mana satu? Di alam akhir, yang diawali dengan alam barzakh. Sebab di alam barzakh ada tak namanya azab kubur? Ada tak? Alam barzakh, alam kubur juga ada tak disebut dengan nikmat kubur? Lebih-lebih lagi pada alam yang terakhir, ada syurga, ada neraka. Sebabnya hadirin dan hadirat, kata ulama akidah, kematian bukanlah akhir segala-galanya, tapi kematian sekedar perpindahan dari alam amal ke alam pembalasan. Tolong ikuti ayat 7 surat At-Tahrim, menyebut hal ini dengan begitu jelas. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Wahai orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru. Dalam Al-Quranul Karim, satu kali saja Allah awali ayat Al-Quran dengan ya ayyuhalladzina kafaru, ayat 7 surat At-Tahrim. Sebaliknya, ya ayyuhalladzina amanu, karena sayangnya, kasihnya, cintanya Allah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sebanyak 89 kali. Sungguh banyak Allah panggil, hei orang-orang yang beriman. Termasuk ayat 183 Al-Baqarah, ayat perintah agar berpuasa. Tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini hanya satu daripada 89 kali ayat diawali dengan hei orang-orang yang beriman. Kata ulama tafsir, sekian banyak panggilan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan Allah sangat sayang pada orang beriman. Berbalik kepada ayat 7 surat At-Tahrim, hei orang-orang yang kafir,
Janganlah kamu buat-buat alasan pada hari ini. La ta'taziru. Jangan buat-buat uzur. Jangan berdolak-dalik pada hari ini. Dan makna pada hari ini yaitu hari berbangkit. Bangkit dari kubur. Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Hei orang-orang yang orang-orang kafir, janganlah kamu berdolak-dalik atau buat-buat alasan pada hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, mengapa tidak boleh berdolak-dalik pada hari berbangkit, hari berhisab? Tolong ulang. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kamu akan dibalasi terhadap apa yang dahulu kamu pernah kerjakan. Kamu syirik. Kamu berzina, kamu minum arak, kamu rasuah. Kamu mesti bertanggungjawab pada hari ini apa yang kamu dulu buat. Ayat inilah di antara lain yang digunapakai oleh ulama akidah bahwa mati bukan segala-galanya. Bahwa mati bukan menandakan berakhirnya segala-galanya, bukan. Mati sekedar perpindahan dari alam apa tadi? Beramal kepada alam pembalasan. Oleh sebab itu, manfaatkan masa sebaik-baiknya selagi hayat dikandung badan untuk beramal supaya kita dapat tempat yang baik nanti di akhirat. Berbalik kepada Idul Fitri. Mengapa Ustaz setelah satu bulan lamanya kita berpuasa, siangnya qiyam, Ramadan malamnya tarawih, sahur, iftar memberi makan orang-orang yang berpuasa, tadarus membaca Al-Quran dan mempelajarinya? Kita biasanya orang-orang Islam buat perkara itu lebih banyak berbanding dengan hari-hari yang lain. Malah ada yang sampai menghatamkan Quran berkali-kali. Relatif, puasa kita saban siang, qiyam Ramadan kita saban malam yang kita panggil tarawih witir, tilawah Al-Quranul Karim, memberi makan pada orang yang sedang berpuasa, bersedekah. Apalagi Nabi bersabda, tolong ikuti, afdhalu sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Mengapa begitu berakhir bulan Ramadan satu bulan disambut dengan bulan Syawal? Sebab hadirin dan hadirat, di antara makna Ramadan diambil dari perkataan Ramad. Ramad maknanya panas yang membakar. Para ulama mengambil daripada makna tersebut, Ramadan pembakar dosa. Ramadan diambil dari perkataan Ramad. Ramad maknanya panas yang membakar. Dari perkataan tersebut lalu disimpulkan berdasarkan keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, man sama Ramadana imanan wahtisaban
غفر له ما تقدم من ذنبه. Siapa yang berpuasa Ramadan didorong oleh imannya kepada Allah dan semata-mata mengharap ganjaran dari Allah di akhirat nanti, bila itu motifnya membuat dia rajin puasa siang Ramadan, niscaya Allah hapus segala dosa-dosanya masa lalu. Hadis sahih. Itu man sama, siapa yang siam puasa. Sambungannya pula, tolong ikuti, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadhan, yaitu diisi dengan tarawih dan witir, tadarus, sahur dan lain-lain, itu namanya qiyam Ramadhan. Juga didorong oleh imannya dan mengharap semata-mata ganjaran dari Allah, lagi-lagi Allah hapus segala dosanya masa lalu. Itu bermakna begitu berakhir Ramadan, yang bila diisi puasa siangnya, qiyam Ramadan malamnya, betul tak? Seolah-olah begitu berakhir bulan Ramadan, satu Syawal, kita dalam keadaan suci dan bersih sesuci-sucinya. Ini belum lagi kita bawa hadis lain, siapa yang berpuasa Ramadan dengan sebenar-benar puasa, maka begitu berakhir Ramadan, dia bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Bagaimana keadaan baby bila keluar dari perut ibunya, suci atau sudah bawa dosa? Suci. Bila ada yang berkeyakinan lahir saja dah bawa dosa, Kristian lah dia. Orang Kristian macam itu. Setiap bayi yang lahir bawa dosa. Itu sebabnya Isa perlu disalib untuk menyelamatkan semua mereka yang berdosa. Umat Islam tidak. Tolong ikuti hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya suci. Lalu kedua ibu bapaknya lah yang akan meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Ayat ini selalu, maaf, hadis ini selalu digunakan oleh para ulama. Betapa perlunya kita berdakwah. Hadirin dan hadirat, apa kaitannya? Apa kaitannya dakwah? Untuk menjaga fitrah semula jadi manusia yang baru lahir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong ingat selalu, dakwah dalam Islam ada dua kegunaannya. Kegunaan pertama, untuk mengajak manusia supaya tetap dalam fitrah. Kegunaan pertama untuk memastikan agar setiap insan tetap dalam keadaan fitrah. Kegunaan dakwah yang kedua, itu sebabnya Masjid As-Sabah ini, kalau ustaz tengok aktivitinya, Masya Allah, tiap hari ada tazkirah. Betul Abdul Ghani? Ada kuliah subuhnya, ada kuliah maghribnya, ada kuliah duhanya.
Bila ditanya mengapa begitu perlu dakwah ini, kegunaan pertama adalah untuk memastikan fitrah manusia itu terjaga. Yang kedua, kegunaan dakwah yang kedua untuk menyelamatkan masyarakat ramai daripada ditimpa malapetaka. Bila ditanya, Ustaz, boleh ke bawa dalilnya untuk tujuan yang pertama? Apa dia tadi? Tujuan pertama untuk memastikan supaya fitrah semula jadi manusia tidak tercemar. Tadi Ustaz ada bawa satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tiap-tiap anak yang dilahirkan ada dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Suci, boleh. Yang kedua, Islam juga boleh. Dari mana kita tahu anak lahir dalam Islam? Sebab Nabi tidak menyebut kedua ibu bapaknya lah yang akan mengislamkannya. Nabi hanya sebut ibu bapaknya lah yang akan meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Nabi ada sebut tak dengan menyambung ibu bapaklah yang mengislamkannya? Ada tak? Bukankah itu memberi makna kita born in Islam? Betul tak? Supaya keislaman kita, kesucian kita terus menerus dalam keadaan terkawal, dakwah perlu tak? Perlu. Sebabnya istilah yang dulunya bila ada orang kafir masuk Islam dipanggil convert. Sekarang dah tak digunakan lagi. Betul tak? Lebih tepat dipanggil apa? Revert. Back to basic. Kembali kepada asal. Bukan convert. Sudah tak digunakan lagi istilah itu. Karena kita born in Islam. Sebabnya anak-anak orang kafir yang meninggal dunia umur 7 tahun, 6 tahun, walaupun parentnya adalah kedua-duanya kafir, betul tak anaknya layak masuk syurga? Itu satu kegunaan dakwah. Kegunaan dakwah yang kedua untuk menyelamatkan orang ramai daripada ditimpa bala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra. Tolong ikuti. Wattaqu fitnatal ladzina. La yusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim secara khusus. Takutlah kamu kepada fitnah, yakni bala, yang tidak hanya menimpa ke atas orang-orang yang zalim secara khusus. Ia memberi makna apa? Bala bila ditimpa oleh Allah seperti banjir, seperti kebakaran, seperti kemarau, bala tersebut menimpa ke atas orang-orang yang berbuat jahat sajakah atau am? Am. Gara-gara banyak rasuah, gara-gara banyak zina, Allah tahan air hujan dari langit. Yang merana, orang yang rasuah, orang yang berzina,
orang yang berbuat syirik sajakah, atau semua manusia yang baik pun akan menerima bala? Semua. Malah bukan hanya orang-orang baik akan menerima azab, termasuk tak binatang juga akan menerima. Itu dia kegunaan dakwah yang kedua, untuk jaga. Nah, bila ditanya, "Ustaz, mengapa kita yang tidak bersalah juga ditimpa bala?" Jawabnya senang saja, kata ulama. Karena orang-orang yang tahu agama membisu. Ada mufti, ada hakim mahkamah syariah, ada tuan qadhi, ada ulama, terhadap kemungkaran yang berlaku lebih mengambil sikap selamat. Itu sebabnya ayat yang kita sebutkan tadi dalam surat At-Taubah, Allah lah yang paling berhak untuk kamu apa tadi? Takuti, sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Jangan takut penguasa. Jangan takut. Malah bila takut kepada orang tertentu, tidak takut pada Allah, dia boleh membawa kepada syirik. Syirik apa namanya? Tolong ikuti. Syirkul khauf. Syirik takut. Sebab takut termasuk ibadah yang dipanggil dengan, tolong ikuti, ibadatul qalbi. Ibadatul qalbi. Ibadat hati. Ikhlas, cinta, takut, tawakal, sabar, semua ini termasuk jenis-jenis ibadat hati. Ibadat badan, puasa, salat. Ibadat harta, zakat, termasuk tak sedekah. Satu lagi, ibadatul lisan, doa, memohon perlindungan, isti'azah. Ibadat ada empat macam. Ibadat hati, ibadat badan, lagi ibadat lidah, dan ibadat harta. Jangan batasi ibadat hanya salat, puasa, zakat, haji. Oh, salah. Itu sebabnya bila takut kita melampau kepada sama manusia, nanti dia ambil tindakan sehingga kita membisu, tidak mau menegur, dan termasuk namanya syirkul khawf, syirik takut. Bila kita terlalu taat kepada manusia walaupun perkara maksiat, itu syirik juga, namanya syirkul ta'ah, syirik taat. Kalau ada ustaz-ustaz mengajar akidah, tanya bab ini. Sekali lagi, ustaz ulang, tujuan dakwah ada berapa tadi? Ada dua. Pertama, untuk memastikan manusia tetap berada di dalam fitrah. Sebab manusia lahir betul tak dalam keadaan fitrah. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang ramai daripada ditimpa bala. Sebabnya pendakwah kena cakap, mana yang tak elok kena cakap. Kalau tak cakap, sebabnya kata Sayyidina Bilal bin Rabah. Apa kata Bilal? Allah turunkan bala terhadap pembuat-pembuat dosa. Bila dosa itu dia lakukan sembunyi-sembunyi, khas untuk dia saja. Tapi bila musibah atau maksiat dilakukan terang-terangan, orang yang tahu membisu, mendiam diri, lalu Allah akan turun azab dan malapetaka lingkup satu negeri. Yang baik ke yang tak baik, semua akan kena. Sekali lagi, tujuan dakwah dalam Islam ada dua. Apa, ada berapa matlamatnya tadi? Baik. Itu sebabnya kalau kita pernah dengar
waladuz zina la yadkhulul jannah. Tak usah kita ikuti, sebab itu hadis palsu. Yang artinya anak zina tak layak masuk syurga, itu oleh ulama hadis dinilai sebagai hadis palsu. Anak zina apa salahnya? Yang perlu diumban dalam neraka kan mak bapaknya. Betul tak? Di mana letaknya keadilan Allah bila anak zina, anak tidak sah taraf, anak gampang kalau istilah di seberang, anak haram lalu dimasukkan ke dalam neraka? Betul tak kesalahan itu bukan kesalahan dia? Hadis palsu. Malah hadirin dan hadirat sejuta, kalau anak sah taraf, ada kemungkinan tak mereka bila beriman dan beramal saleh juga layak masuk syurga? Walaupun anak tidak sah taraf. Sementara anak-anak halal pula, anak yang sah, ada kemungkinan tak diumban dalam api neraka bila tidak ada iman dan amal saleh? Yang jadi ukuran bukan macam mana dia lahir. Sebabnya Nabi gunakan, tolong ulang sekali lagi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa makna kullu? Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah dilahirkan dalam fitrah. Maknanya anak sah taraf ke tak sah taraf ke, semuanya itu, semuanya suci. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa satu Syawal dipanggil Aidul Fitri? Aid maknanya kembali, Fitri itu fitrah. Sebab Nabi bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan dengan sempurna, begitu berakhir bulan Ramadan, dia tidak obahnya bagaikan baby yang baru, bayi yang baru lahir dari perut ibunya, bersih sebersih-bersihnya. Itu sebabnya satu Syawal dipanggil Aidul Fitri. Aid maknanya kembali, Fitri fitrah, kembali suci. Di situ rahasianya, mengapa hari pertama bulan Syawal dipanggil Aidul Fitri. Id maknanya kembali, Fitri suci. Nah, disinilah juga rahasianya, mengapa setelah Ramadan yang maknanya panas yang membakar tadi, sehingga dikaitkan dengan pembakar dosa, lalu Syawal bulan yang menyambung. Makna Syawal pula irtafa, peningkatan, upgrade, upgrade. Syawal maknanya bulan peningkatan. Itu sebabnya kalau bulan Ramadan rajin qiyam Ramadan, siangnya puasa Ramadan, membaca Quran relatif lebih banyak. Jangan sampai masuk saja Syawal jadi merudung. Mengapa menurun? Padahal Syawal maknanya meningkat. Timbul tanda tanya, Ustaz, apakah Syawal dengan makna upgrade, peningkatan, kami mesti berpuasa lebih daripada 30 hari? Apakah kami mesti qiyam Ramadan, tarawih, witir pada bulan Syawal mesti lebih daripada 11 rakaat atau 23 rakaat mesti lebih? Apakah dalam bulan Syawal kami mesti khatam Quran 2 kali kalau hanya Ramadan 1 kali? Tidak. Peningkatan di sini bukan dengan maksud kuantiti, tapi lebih kepada istiqamah,
continuity. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong ikuti. Inna ahabbal a'mali indallah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling Allah sukai adalah amal yang berkekalan, walaupun amal itu dilakukan sedikit demi sedikit. Sesungguhnya amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berkekalan, walaupun amal itu awak lakukan sedikit-sedikit. Malah hadirin dan hadirat, adalah mustahil dalam bulan Syawal kita boleh berpuasa melebihi bulan Ramadan. Betul tak? Apa sebab? Satu Syawal saja dah haram. Betul tak? Malah Nabi pernah menyebut, usahakan agar kamu berpuasa bulan-bulan selain Ramadan, kalau boleh minima 3 hari. Abdullah bin Amr bin As pernah ditegur oleh Rasul, sebab Nabi dapat tahu dari keluarganya bahwa Abdullah bin Amr ibnu As saban hari berpuasa sunat, saban malam qiyamul lail, tidak lagi bersama keluarga. Lalu kata Nabi, ya Abdullah, aku difahamkan kamu setiap malam qiyamul lail dah tak lagi bersama keluarga, saban siang kamu berpuasa tidak lagi makan bersama keluarga. Benar ya Rasulullah, sebab saya mengharap ganjaran di akhirat. Tidak, kata Nabi, kamu jangan berpuasa sunat kecuali 3 hari saja dalam sebulan. Abdullah mohon lagi, tapi saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau mampu sehari puasa, 2 hari jangan. Seolah-olah Senin puasa, Selasa, Rabu jangan, Khamis puasa lagi. Seolah-olah Abdullah mohon lagi, tapi saya mampu puasa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau ingin puasa lebih daripada itu, puasalah sehari, sehari lagi jangan, puasa sehari, selang-selang hari. Begitu diminta lagi, tapi saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Tolong ikuti apa jawab Nabi. La fadla min hadza. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa selang-selang hari. Itulah puasa Nabi Daud. Betul tak? Bulan Syawal mustahil kita boleh puasa lebih banyak daripada Ramadan. Sebab yang dimaksudkan bukan banyaknya. Kekalkanlah tarawih, maaf, kekalkanlah qiyamul lail, walaupun hanya 4 rakaat, 2 kali salam tahajud, dan ditutup dengan 3 rakaat witir, baru 7 rakaat. Atau buatlah 2 tahajud, 1 witir, yang mustahak saban malam. Bacalah Quran walaupun hanya 50 ayat, 30 ayat, tapi saban hari. Itu makna Syawal. Walaupun makna asalnya upgrade, peningkatan, tapi peningkatan bukan dengan makna kuantiti, tetapi istiqamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bila kita memahami perkara ini, insyaAllah kita akan jadi orang yang lebih baik dari setahun demi setahun. Ustaz kira untuk kuliah pertama setelah Syawal ini cukup sampai di sini dulu, sebab sebentar lagi pun kena bertolak ke Perak.
ada family yang buat walimah. Minta maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.